Pada workout kali ni, ni je. Hari ni gym awal sikit. Lepas tu aku lupa hari tu mesin basuh bagai tu. Lepas ni aku boleh lupa tak link. So sorry lah guys. Alright, link ada kat bawah kali ni. Aku janji. Alright guys, nak tunjuk korang sekarang ni. Tengok ni, kita ada bag. Lepas tu mesti macam apa ni. So aku dah jadi David Lake tau guys. Aku ni baru je baca ni dia punya manual dia. Fly ni kalau aku tengok, aku nak try fly benda ni. Hai, sebab kita nak dapat macam David Lake punya apa, shoot ni style lah kan, cinematic. Tapi yang aku tengok sini dia punya manual mak. Aku ingat senang macam kanak-kanak yang main game, main apa, helicopter controller. Tapi ni memang susah gila, pening kepala. Tapi tak, kita try je fly atas bawah je. Tak nak pening-pening sebab dia boleh buat 360 kan. 360 je ni fly. Lepas tu bagai style gila. Lepas tu aku tengok ni ada kamera kat sini. Kita akan dapat angle-angle yang roket lah. So kita boleh squad, maksudnya kita boleh guna untuk kegunaan yang bagus lah. Kalau sekali tengok nampak macam mainan tau. Sebab ni TikTok shop punya. Kalau kau nak, kau boleh usah kat TikTok aku. Aku ada jual, bukan jual situ, aku ada affiliate lah. Kau boleh usah kat TikTok aku. Lepas tu ni controller tu macam mainan. Tapi lepas masa bateri berat, nampak macam orat lah. Tapi sekarang guys, nak tengok ni roket. Boleh lawan DJI Mavic Pro ke tak, kita tak tahu. Sebab jenama dia pun tulis sini obstacle je. Tak ada jenama. Ya, kontrol. Ya, kena kita orang nanti. Okay guys, aku dah set up kita nak asyik accident je. Right? Tengok-tengok dia dah berkelip tu. Angin kuat sebab bila aku start dia aku langgar-langgar pokok dan langgar. Kita jadi mangsa, kita aku jadi mangsa. Kita masuk dalam tu, aku tak tahu buat apa. Okay, tengok ni. Okay. Kita boleh. Dia cuma jadi kipas tau, dia sejuk. Okay. Angin kuat lah, time ni angin kuat. Okay. Dua. Angin kuat. Tiga. Jadi kuat tu. Member tak tekan apa-apa, member dah pergi sana. Benda je nak. Ni lah dia drone mainan. Drone mainan, sekurang-kurangnya dia boleh record video. Aku letak video tu kat sini lah. Footage tu yang ada. Dia akan langgar tapi sekurang-kurangnya dia ada safety tau. Drone dah RM200. Safety. Safety ni yang menyelamatkan keadaan. Alright. So aku kena belajar lagi kan nanti lah kita. Bila aku dah jadi David Lake, aku akan beritahu korang lah. Mungkin sebab aku nak cari tempat terangin tu kan. Sebab dia ringan sangat aku rasa. Naughty. Hari ni pre kita boys Red Bull tapi low sugar. Betulnya biasa nanti overhype pula. So macam aku tak nak bench heavy sangat pun. Tengok lah sini. So aku figured aku just nak terangkan kat korang macam mana aku buat ni. Aku punya officially last workout dekat Extreme Hardcore Gym. And last workout untuk chest lah kat sini. Last workout chest untuk sebelum cutting. Tengok ni last aku try buat heavy set aku 100 kg, 4 rep clean. Pause. Bukan pause lah, sentuh. Tak pause, dia tak bounce. Yang penting tak bounce. Bounce kalau bahaya sikit lah, look solo bounce. Aku nak try untuk tukar supaya aku bina betul-betul strength yang sebenar. Alright, so sebenarnya aku punya workout chest sama je dengan video-video sebelum ni. Sebab ni memang aku punya workout masa aku bulking lah. Cuma sekarang aku nak cerita macam aku punya main reason aku buat video ni. Maksud aku macam kenapa ni kali terakhir aku workout kat Extreme bagai. Aku berhenti pada workout kat Extreme lah. Ni last aku workout kat gym. Tu yang aku masukkan kat thumbnail aku lah. So kalau kau expect main light, alright. Saya nak arah. Tapi yang penting, kau mesti excited gila tengok gym yang baru yang roket. Alright. Aku sedih gila tinggalkan gym ni. Sumpah aku tak tahu saya nak explain. Macam emotional gila last workout kat sini. Maybe aku akan datang lagi lah. Sebab member aku ramai kat sini kan. But aku punya membership memang aku terminate lah. Aku dah tak ada membership lah kat gym ni. Lepas ni memang korang akan tengok aku ke gym lain. Maybe aku akan buat 2-3 video kat sini. Sebab sini aku still ada. Macam aku cakap dia, aku ada connection yang aku macam sayang lah gym ni kan. Rasa macam second home aku tu. Sumpah aku cakap ni tempat aku macam release stress selama ni kan. And focus untuk build badan yang roket. And korang pun tengok journey kan. Kita kat gym ni dah setahun lebih kan. So tapi apa buat kata Avengers tu, part of the journey is the end kan. So this is the end lah. The end of the bulking. The end of this gym. Right.
Banyak memori tu. Banyak memori, banyak member. And banyak, especially yang korang lah. Sebab kita banyak shoot sini. And 5 tahun, Matt. Aduh, yai. Alright, guys. So, 5 tahun. Finally. Okay, ni kad gym aku. Tak tahu korang nampak ke tak. Kat sini dia nombor siri tau. 1758 Extreme Hardcore Gym Fitness. So aku basically customer yang ke 1700. Dan sekarang ni kalau korang pergi buat card baru, aku tak silap aku dah 6,000 ke apa. So macam 5,000 ke 6,000. So macam lebih kurang 5,000 orang. So setahun lebih kurang 1,000 customer baru lah. So aku rasa macam excited untuk chapter yang baru. Sebab berdasarkan, aku tak pergi gym tu, kita akan pergi esok. Tapi berdasarkan apa yang aku tengok, gym tu macam memberangsangkan keadaan, alright. Tapi macam sedih sebab aku macam membesar kot dengan gym ni. Macam dari zaman aku SPM, aku hari-hari pergi gym ni sampai konsistennya 5 tahun. And aku boleh letak video-video time tahun pertama aku gym kat sini. And kalau aku jumpa lah, long journey guys. So aku just rasa macam bila aku tengok balik video-video lama ni, aku rasa macam consistency is the only way guys. Macam kau belajarlah diet apa pun, kau belajarlah workout apa pun, kalau kau tak consistent mat, kau dapat diet paling function pun, kalau kau tak consistent, tak ada apa-apa jadi tu dengan life kau dengan adik-adik kau. Kalau kau jumpa workout yang rahsia pun, kalau kau tak consistent, takkan jumpa. Kau buatlah workout yang paling tak function, workout yang paling tak roket, tapi kalau kau consistent 5 tahun, confirm roket tu. So aku memang kalau rasa macam, aku macam satu memang berterima kasih kat diri aku sendiri lah sebab konsisten. And ni je menunjukkan tak siapa yang akan buat ke benda ni semua, apa yang kau nak jip bagai ni, melainkan diri kau sendiri. And life has to go on. And aku rasa ini adalah chapter yang baru. Sebenarnya at the same time, one of the main reason, aku memang dah lama sebenarnya nak tukar gym tau. Memang dah lama nak tukar gym. Daripada lepas kahwin ni aku dah terfikir lah. Sebab kalau kau tahu kan, Extreme ni, dulu sebelum aku, aku tak tahulah sebab, aku tak nak cakap sebab aku buat YouTube ke apa. Tapi macam dulu sebelum aku buat YouTube, Extreme tak ramai sangat gila bapak macam ni. Sekarang ni, siapa yang, aku nak korang komen kat bawah lah, siapa yang tengok video ni and korang pernah pergi Extreme and pergi Extreme sebab pernah first time tahu pasal YouTube aku ke, ataupun daripada YouTube aku nampak macam best ke apa. And sekarang ni kalau kau pergi Extreme, macam aku selalu workout malam kan, macam 9 ke atas, 9-10. Kalau kau pergi macam ni, kalau kau tak nak ada orang, kau pergi hari Jumaat malam, Sabtu, Ahad. Kalau hari lain kau nak workout macam ni, mat, mai gila bapak. Aku bukan nak cakap, oh jangan letak Extreme ke apa. Aku memang suka. Aku macam, aku rasa macam, macam proud lah macam kat boss Extreme lah. Sebab gym tu dah grow, dah besar. Dulu macam masa aku workout situ, kau masuk pintu, satu je tau, satu bahagian, satu rumah kedai punya bahagian. Sekarang ni, dah pecah sampai ujung. Kau ingat tempat aku buka kaki semua tu, dulu mana ada. Tapi so macam dah besar, aku macam bangga gila ni dengan Extreme. Tapi aku rasa macam lepas aku start YouTube consistently and nampak makin lama orang makin mampat tau. Tapi macam logik lah sebab Extreme dia dah start standard tau untuk gym. Gym orang mampu milik, membership 70-80, memang murah, aku boleh masuk, memang selesa, bersih, aircon, selesa lah untuk besar macam tu dengan harga dia. So macam dia start satu standard. And semua orang aku rasa, area-area dekat KL pun, aku dah kenal orang daripada jauh-jauh, daripada Kambaru, yang ada je gym area situ kan, pun datang orang semaju mat untuk workout sini. So aku memang rasa diorang dah build nama untuk diorang sendiri. And ramai gila orang daripada gym-gym lain pun pindah gym ni. Sebab tu aku rasa ni makin mampat gila. And aku rasa macam aku dah sampai masa plus, sebab macam kan kainan workout agak, so aku start selesa lah kita workout. Lepas tu macam dengan kainan, so ramai gila orang dalam gym tau. So macam Aina tak selesa, aku tak selesa. So aku fikir macam kena cari satu gym yang aku tak, memang tak senang-senang aku tak terfikir langsung nak tukar gym. Tapi tiba-tiba aku nampak dekat aku terfikir masuk aku, tapi aku tak adalah berusaha cari gym ke apa. Sebab aku tahu memang tak ada gym yang roket gym ni. Sebab tu aku stay. Aku stay 5 tahun sebab aku tahu tak ada gym yang boleh lawan dengan gym ni. Tapi hari tu kesedan aku nampak post story video gym baru area situ kak. Apa, roket gila. Tapi mahal lah. Tapi macam gym baru buka roket, aku akan bawa kau esok. And aku macam excited gila nak. Aku macam ush. Dia macam tepat pada masanya lah benda ni berlaku semua kan. Memang sunnah Allah tu lawa. Salah satu sebab memang kes aku baru ni
orang-orang yang masalah aku kat gym baru ni semua still workout kat situ. And aku boleh je nak workout kat situ sekali, tapi aku rasa macam tak selesa. Ini aku cakap straight lah. Memang aku dah tak ada masalah dengan orang dah settle, and aku tahu, aku rasa korang pun tahu masalah tu dah settle bagai mana nak panjang-panjang cerita. Aku tahu aku memang tak suka panjang cerita. Aku lagi skill settle. Aku mana nak ada musuh buruk. Sebab lepas 3 hari kau tak bertegur, kita tak akan bau syurga kan, kau tahu kan. So macam aku fikir aku dah alright dengan diorang semua. Just that di sebalik hati aku, jauh sudut dalam, aku ada still rasa macam aku tak boleh hipokrit tau. So aku berbaik dah dengan diorang semua. Macam aku rasa tak boleh hipokrit. Plus aku tak nak macam, tak lah, aku tak mau cakap. Aku macam tak boleh tu. Macam tak boleh. Aku dah try, right? Aku dah try memang tak boleh. Aku dah baik dengan diorang. Just that aku macam macam mana lah, tak boleh nak acah baik macam tu lah. Tapi macam memang dah tak ada masalah. Cuma aku dah, kita bukan yang cakap oh so tak boleh move on apa. Just set masuk aku macam aku lebih rela kita start a new one lah. Faham tak? And aku malas. Satu lagi bukannya kalau gym tu memang roket gila yang tak ada sebat langsung nak ni, aku boleh je push through. Tapi masa memang gym tu memang dah lama, dah mampat gila bapak pun. Time bulan puasa aku ingat lagi pun. The right moment, the right time lah. And super sedih mat. Alright, kalau kau jadi awalin kat gym tu, lepas tu tiba-tiba gym tu dah besar semua yang kau nak bina. Tapi gym tu bukan jauh pun. Gym yang aku nak, yang bawa kau ni lah, sekilo dua kilo sebelah je. And boleh je aku buka kat sini kadang kan. And sebab cuma yang secara tak langsung, gym membership aku pun dah habis hari last kan. So kita start cut dekat gym baru. Semoga motivation aku meroket bila nak workout kat gym baru, atmosphere baru yang tak ramai macam. Tapi lawa pula tu. Aku harap lighting pun meroket. And kita akan tengok macam, aku excited gila guys. Kalau korang excited kan, tengok ke gym membaharuikan keadaan, kita boleh start lah, right? Aduh guys, aku baru je keluar kan ni, nak masak hari terakhir bulking 30 hari bulan. Tapi kan, memandangkan kita ada isteri misali ni, tiba-tiba sampai rumah GrabFood. GrabFood, aduh ya. Takpelah, disebabkan hari kelastan ke dietan, right? Kita indulge kepada ayam penyet. Okay guys, so kita sampai ke gym baru. So bising gila, so aku kena sembang macam ni, alright. Tengok, nampak tak atas tu? Gym box, alright. So kebanyakan konten akan shoot kat sini. Aku macam sedih gak, tapi at the same time excited nak tunjukkan korang. Gym ni baru 3 minggu and aku awalin kat sini. Macam aku awalin kat extreme, aku awalin kat sini gak, alright. Let's go. So ni kalau korang masuk, korang akan nampak ni counter dia. And counter dia korang akan nampak tu buat bayar bagai lah kat sini kan. Tu macam kau nak scan card masuk. Kau tengok, aku tunjuk kau. Belum apa-apa aku dah tempat benda alpha, right? Kau boleh main flip-flip tayar kat sini. Gym mana yang kau boleh jumpa boleh main flip tayar? Kau tak tahu. Gym kat Alpha kan je, alright? Tu ada banyak gila machine kat sini. Kau boleh tengok. Ini semua machine legs, machine abs, machine aku tak tahu, aku pun tak try lagi. Sebab aku baru masuk hari ni, hari pertama. And aku speechless lah. Sebab aku sini aku nak bawa korang. Okay, banyak legs. Sebab kita tengok tempat-tempat yang lagi roket. Sebab apa aku pilih gym ni, bukan senang aku nak tukar gym. Tapi ni satu lagi. Kau nampak kat sini? Kat sini kau nampak? Ada banyak kerusi. Tempat kerusi ni semua. Tahu aku nampak ada banyak actually belakang kerusi. Ni akan jadi satu cafe tau. So, macam kau boleh protein shake ke apa. Kau tahu macam kau pergi gym shop, punya gym apa yang macam gempak. Aku rasa ada masa depan yang tinggi untuk gym ni kalau dah betul-betul serius lah. Sebab so far nampak gaya macam betul-betul serius. Right? So nampak memang gempak gila, banyak gila barang-barang baru ni semua. Treadmill ni semua tak susun lagi. Punyalah baru punya cerita. And paling penting pasal gym ni apa guys? Tandas. So kita masuk tandas tu. Usha jap. So kalau kita tandas ni, sini pun tak ada lighting lagi. Actually akan ada lighting atas ni, akan ada lighting. So ni sinki lah, right? So kalau kau takut pasal covid, kau boleh basuh tangan kau dengan sabun lah, right? Kau kalau paranoid sangat jet daripada kau. Aku tak boleh bawa kainan masuk. Aku nak bawa korang je masuk sekejap, tunjuk dalam. Tandas memang roket guys. Kalau kau masuk tandas je guys, kau akan nampak. Sorry aku dah lens flare sikit, tapi senang cerita tempat mandi bagai memang bersih gila, baru lagi. Kau boleh tengok punya lah besar, ada hair dryer bagai. Memang meroket lah. Kau dah tengok tandas. Sekarang dia dekat lampu nampak terang sikit lah. Kau boleh tunjuk, kau tengok lagi terang sikit. Tapi sekarang ni jom kita naik atas sebab dia dua tingkat. Bawah dia yang gempak tapi atas pun roket kak, jom. Ke atas membulan ni. Ke atas membulan ni lagi menyinari, lagi melangkaukan keadaan sekalian. Alright, so macam naik ni pun dah ada cardio. So aku dah start cutting nanti. Aku akan macam makin ke shredder dan memberangsang keadaan membulan. Right, first kau akan nampak apa kat sini. Memang banyak gila basikal untuk kau. Kalau kau macam gemuk, kau boleh start workout lah, right? Tak kena tunggu aku datang rumah daripada kau tu. So ni semua nampak ni basikal bagai. Lepas tu ni stair master bagai. Stair master yang macam beta punya style lah, tapi still stair master. Lepas tu ni lah, dengan cerita dia akan letak macam rumput kan. Dia akan letak rumput tu, aku tak tahu apal. Aku tak tahu nak suruh pak kadir mana yang tanam, aku tak tahu. Tapi dia akan pasang tu tandas perempuan. Kau jangan nak masuk, right? Kau masuk kau dengan kaki, aku makan kaki kau, right? Sebab tu ni ada dua lagi tempat untuk kau. Kalau bawah penuh tempat barbell, dumbbell, kau boleh guna sini.
keselesaan, warna-warni antara sebab utama aku pindah, right, membulat. Tapi itu yang paling lawa, aku tengok atas. Yes, memang lawa tak lawa. Boleh turun ke tak brightness ISO tu? Dia tak nampak sangat lah guys. Ni memang lawa gila. Ni adalah marikh bagai. Ni ada pantai. Ni hutan Amazon. Ni gunung Everest. Ni hutan Tropika. Alright. Tapi ni pun style gila. And ni pun style gila kau tengok. Touchscreen dia. Dia punya, dia punya treadmill. Style gila. Start. Ni kalau rumah kau, kau sedih sebab mak kau tak belikan kau tab baru, kau boleh main tab ni. Ni tab baru. Alright. Next, yang antara main reason juga aku tergerak hati kepada gym ni, kenapa tak berapa besarnya kosong atas ni. Dia cakap dia akan buat tempat boxing, Matt. So kalau konten boxing makin serius lepas ni, aku memang sebabkan gym ni lah, right, memang tak boleh cakap apa-apa dah. Gym ni antara main reason ke boxing kan, meluasai. So siapa nak tangan ni, boleh DM aku, right. So tu one of the main excited. Tapi ni memang tak siap lagi sebab gym ni pun baru buka 3 minggu macam aku sembang hari. So masalah besar gym ni sekarang bagi aku lighting. Tapi tak apa, aku rasa diorang akan try untuk tukar sikit lah masalah tu. Kita akan tengok macam mana dia adapt with the situations. Setelah habis sembang tingkat 2, sekarang kita nak sembang tempat yang paling penting sekali, kebawahan dumbbellan dan machine ni. Alright, turun bawah je ada back machine untuk back, and ni machine untuk back yang mana ada dekat extreme. Ni machine untuk chest, ni machine untuk kaki, ni machine untuk chest, shoulder, ni machine untuk glutes. Kalau kau out sikit, kau boleh try pakai ni. Tapi tolonglah jangan, right, ganas, kasar sikit. Right, next ada machine. Okay, yang ni adalah spot yang roket gak. Ni Pak Kadir tanam gak rumput bawah ni. Tak tahu korang nampak tak sebab gelap sikit. Tapi diorang akan pasang lighting kat atas ni, diorang cakap hari Isnin Selasa ni. So memang akan lagi roket, man. Right, mungkin korang tak nampak muka aku gelap kan, aku tak tahu. Tapi aku tahu memang roket gila. Aku tak sabar sebab akan ada ni. Mana ni kau boleh pakai untuk macam kau nak buat cable fly kan, bagai-bagai tu chest kau. Betul, lighting baru LED bagai apa, roket dengan cermin baru depan ni. Tak dapat disangkali lah, alright. Pak Kadir ni selalu memang almost setiap minggu dia apa, siram, alright. Lepas tu ni yang paling special actually guys. Tunjuk dia, nampak tak betapa besarnya, betapa banyaknya options yang ada kat sini actually. Kalau korang tengok, banyak gila bapak options untuk deadlift dan squats. Kau tengok ni sekali pandang macam gym yang Larry Wills pakai dekat Dubai. Kau tahu tak, memang sumpah aku cakap, sekali tengok memang nampak macam tu. Memang tak dapat disangkali lagi, memberangsangkan lah, okay. So kalau kau tengok sini, kau tengok kat sini, dia memang gempak gila. Dengan lighting atas pula, lighting LED warna biru, Mat. So kalau kau squat kat sini, atau ada awet squat kat sini, kau boleh apa lagi, berlit match, berobi kat sebelah-sebelah. Alright. So memang aku tak cakap apa, aku memang speechless sebagai. Lampu baru buka pun roket. Lepas tu ni, nampak eh, dia dah macam warna kuning ni, dah macam tak tahu nak cakap apa. Kau tengok dinding tu lagi, dinding ni yang buat aku rasa macam tergoda, Mat. Ni kalau David Lake nampak ni, memang dia akan sentiasa terus tukar untuk gym ni. Sebab aku rasa lighting ni paling roket sekali lah. Kalau kau tengok, tak tahu, muka aku mungkin gelap sebab dia reflection. Tapi memang lighting lawa gila. Ni ada banyak lagi machines kuning, yang mana kuning ni kena dengan dinding lah. Memang roket. Banyak gila machines untuk back, chest, roket. Lepas tu ni ada, ni jangan guna, ni machine beta orang panggil. Machine ni untuk budak-budak baru nak up boleh pakai lah. So kalau kau ke Steroidan, selalu pakai machine ni lah. Alright, so ni boleh pakai kat Smith machine. Then kita ada ke dumbbellan, satu row dumbbell tak payah 50 kilo, tak silap aku tak check. Lepas tu ada banyak gila barang-barang, and tu je lah yang aku boleh sembang. And masalah besar bagi aku gym ni yang seterusnya, and terakhir masalah dia adalah dia punya bench press. Satu tempat je bench press. Aku kan lari pada extreme je yang masuk air satu tempat bench press. Sini pun satu tempat bench press, Mat. Aku enjam otak aku. Ni aku tengok, satu tempat je bench press. Sini je aku rasa dia boleh improve lagi lah. Tapi tak apa, aku jumpa owner dia, aku try kancing-kancing sikit lah dengan owner dia. But, sebab so far nampak dia dah roket gila. And terang gila untuk kau workout sini. Memang terang, aku rasa selesa lah. Lighting ni okey, lighting ni tak lawa. Lighting ni yang lighting nak, lighting belakang atas. So bawah ni kalau aku pakai seringa ni, mak-mak leha tengok video ni kejar aku terus. Tapi satu aku tak pakai seringa, aku tahu tak. Lepas tu ni ada mesin macam biasa gym lah. So ni aku nampak kosong kan, kaca. Tak lama lagi diorang akan buat, apa tahu, diorang akan buat supplement. And diorang akan buat supplement punya kedai dalam bulan 11 orang cakap. Memang gempak gila. Kalau kau tengok pada luar, ni style gudang gym ni. Aku dah macam buat gym review, aku tahu. Tapi aku cakap excited gila dengan kebarangkadaan gym ni untuk malam bulan. Right? So kebanyakan konten akan datang. Get ready guys. And pada luar tu, kau tahu macam kat US punya style, gudang-gudang bagai. Macam itulah gym ni kalau kau tengok daripada luar. Yang besar gila. And one of the main reason aku pindah sini, sebab aku rasa macam premium tau gym ni. Kau tak rasa macam kau dengan adik-adik kau berjalan setiap 2 meter kau jalan, kau nak bercium dengan orang. Jalan sikit, nak bercium. Jalan sikit, nak bercium. Kau memang akan sentiasa bercium kat gym-gym extreme. Right? Sebab tu one of the main reason juga aku caw.
Zuk, aku terus pindah. Gym ni macam terlalu mahal kat sebenarnya. Sebulan 150 mat. Right? Long, dua kali ganda ekstrim. So, kurang orang sikit boleh buat konten selesa sikit. Dan korang kalau suka gym yang macam selesa boleh datang dan jumpa aku. Kalau datang jumpa aku, aku bagi kau coki-coki. Alright? More things to come. Aku dan keadaan di gym baru. Alright guys, konten lepas ni akan membulangkan keadaan. Thank you guys for the support. And aku harap chapter baru ni membuatkan aku lagi semangat untuk start cut lah. Sebab kadang-kadang kita dah workout 5 tahun kat gym yang sama, dah tak ada motivation untuk start workout, dah tak ada motivation. Yelah, aku rasa kau change of scenery. And disebabkan gym ni lagi mahal, kau kena sentiasa push diri kau untuk sentiasa buat pastikan diri kau afford. And kau takkan rasa selesa esok atau apalah. Aku aku try kurangkan aku punya expense lah. Daripada kau kurangkan expense, baik kau naikkan aku punya income, betul tak? A plus A equals to B lah guys. So one of the reason aku tukar sini sebab aku ni support keinginan yang aku punya gym. So tu dah meningkatkan lagi expense, faham tak? So aku terpaksa memang push diri aku to the limit lah. Dengan adanya korang, kita membulangkan keadaan sama-sama. Baju Dah Alpha, link kat bawah guys.